Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman selalu cuci tangan secara bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Anda ternama, yaitu adalah Oppo. Dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com yaitu Oppo Reno 9 Pro Plus meluncur dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Biasanya yaitu Oppo kembali meluncurkan keluarga terbaru dari Oppo Reno series yang diberi nama Oppo Reno 9 series di China. Salah satu model termasuk ke dalam keluarga tersebut adalah Oppo Reno 9 Pro Plus. Sesuai dengan namanya, ponsel ini merupakan suksesor dari Oppo Reno 8 Pro Plus yang dipunalkan sekitar Mei lalu. Sebagai penerus, ada beberapa peningkatan yang membekali model tertinggi dari Oppo Reno 9 series ini. Salah satu peningkatan terletak pada sektor performa. Untuk lebih jelasnya, berikut ulasan spesifikasi Oppo Reno 9 Pro Plus. Spesifikasi Oppo Reno 9 Pro Plus. Oppo Reno 9 Pro Plus ditenagai dengan chipset flagship Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang memiliki prosesor CPU 8 inti atau octa-core dengan kecepatan clock maksimal 2,99 GHz. Chipset ini meningkat dari Oppo Reno 8 Pro Plus yang ditenagai MediaTek Dimensity 8100 Max. Chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 tersebut dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16 GB serta media penyimpanan storage UFS 3.1 dengan kapasitas hingga 512 GB. Peningkatan juga diterapkan pada aspek desain. Meski bagian belakang Oppo Reno 9 Pro Plus agak mirip dengan pendahulunya, layar ponsel terbaru Oppo itu kini mengadopsi layar yang sisi kiri dan kanannya melengkung atau curved. Layar tersebut bertipe AMOLED dan memiliki ukuran 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120. Selain di bagian depan, bagian punggung Oppo Reno 9 Pro Plus juga dibekali dengan beberapa kamera. Ada 3 kamera terdapat di bagian belakang ponsel ini, terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 Sony IMX890 dilengkapi dan Optical Image Stabilization atau OIS, kamera ultrawide 8MP f2.2 dan kamera mono 2MP f2.4. Untuk menunjang kinerja fotografi, ponsel Oppo Reno 9 Pro Plus juga dibekali dengan chip Mari Silicon X yang diklaim bisa meningkatkan kualitas foto ketika diambil di dalam kondisi gelap. Fitur pendukung lainnya di ponsel ini mencakup baterai berkapasitas 4700 mAh yang mendukung penyusian daya cepat via kabel atau wired via USB Type-C dengan daya 80 watt dan tanpa kabel wireless 50 watt. Ada pula pendukungan 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, IR Blaster, Dual Stereo Speaker, dan sistem operasi OS terbaru Android 13 yang sudah dipoles dan tampilan termuka UI Color OS 13. Sebagaimana dirangkum Kompas.com dari Gizmo China Jumat tanggal 25 bulan 11 tahun 2022. Harga Oppo Reno 9 Pro Plus. Di China, Oppo Reno 9 Pro Plus tersedia dalam varian warna gold, green, dan black. Di China, harga Oppo Reno 9 Pro Plus adalah sebagai berikut. Yaitu pertama, harga Oppo Reno 9 Pro Plus RAM 16 GB per 256 GB dengan harga 3.999.000 atau sekitar 8,7 juta rupiah. Lalu yang terakhir, harga Oppo Reno 9 Pro Plus RAM 16 GB per 512 GB dijual dengan harga 4.399.000 atau sekitar 9,6 juta rupiah. Belum ada informasi apakah ponsel ini bakal dipasarkan di Indonesia atau tidak. Apabila memang akan masuk ke tanah air, belum diketahui pula kapan perangkat terbaru Oppo ini bakal diluncurkan di sini. Kita nantikan saja. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari produk Oppo, yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu Oppo Reno 9 Pro Plus meluncur dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar saya mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan akan selesai terus berkembang. Terima kasih.